Kita nih, kadang-kala merasa berada di kondisi yang sangat terpuruk sekali. Padahal di luar sana ada banyak orang yang kondisinya jauh lebih buruk daripada kita. Maka kalau bicara bagaimana menumbuhkan optimisme di diri kita dan menumbuhkan husnudzon kepada Allah azza wajalla. Maka caranya engkau harus kenal sama Allah. Siapa itu Allah? Apa yang sudah Allah berikan kepadamu? Karena sebagian orang merasa Allah tuh ngambil dari anus. Loh, Allah nggak ngasih apa-apa. Bisa. Engkau duduk, engkau ambil buku, engkau tulis nikmat yang Allah berikan kepadamu. Coba engkau kenal sama Allah. Kedua mata yang kita dengannya bisa melihat. Kita hampir nggak pernah mensyukurinya. Orang itu baru akan bersyukur biasanya kalau nikmat itu hilang. Kalau masih ada dia merasa bukan nikmat. Tapi dia merasa kehilangan pekerjaan dia di PHK, anaknya meninggal, mungkin suaminya gole macam-macam. Dia merasa nikmat itu hilang. Tapi nikmat yang melekat di diri kita, kita lupa. Coba engkau bayangin ya, ketika seorang ada masalah dengan jantungnya dan harus pakai ring. Atau harus di bypass. Atau dia masalah ada dengan livernya Yang livernya tinggal sedikit Atau dia punya masalah dengan ginjalnya Yang ginjalnya sudah tidak berfungsi Artinya ada banyak kondisi Yang seharusnya engkau renungkan Supaya engkau bersyukur kepada Allah SWT Jadi kalau bicara bagaimana tetap berhusnudan sama Allah Tadi disebutkan hidup ini ujian dari Allah untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar. Kemudian musibah yang menimpamu itu hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan musibah itu juga hanya sementara. Dan kemudian engkau banyak melihat kepada orang yang lebih buruk hidupnya daripada. Sehingga engkau akan bersyukur kepada Allah Azza wa Dan biasanya jemaah. Ana berjumpa dengan banyak orang atau nggak banyak, ya, sama beberapa orang yang hidupnya nelongso. Nelongso itu apa bahasanya bahasa Indonesia longso itu menderita lah dia, menderita orang hidupnya menderita karena dia nggak bersyukur. Selalu dia merasa aku susah Akhirnya susah hidup Susah Merasa dia sangat terpuruk Gimana dia mau baik sangka Allah maha baik loh sama kita gitu. Jadi kebaikan Allah itu nggak bisa engkau hitung Allah mengatakan Wa in ta'uddu ni'mat Allah la suha Kalau engkau berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu nggak bakalan engkau menghitungnya nggak bakalan Tapi kalau engkau hendak menghitung musibahmu Engkau bisa hitung Engkau ambil Engkau hitung Aku pernah kena musibah ini Pernah kena musibah ini Engkau tinggal hitung Kalau engkau bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu Allah itu